Halo, selamat sore Mas Egi. Sore juga. Ya, ini Arsad Niagatran ini tujuan kemana akhirnya? Tujuan akhir Jogja, Jombor. Terus kalau dari sininya kita start dari Ciawi. Cilinci. Oh, start dari Ciawi, oke. Terus. Ini ada PO Arsad Niagatran S01. Ini pendatang baru ya. Ini saya baru ngeliat di Terminal Kampung Rambutan. Tujuan Solo Jogja. Ini menggunakan sasis K360IB. Cakep nih armadanya, menggunakan sasis premium. Halo, selamat sore Mas Egi. Sore juga. Ya, ini Arsad Niagatran ini tujuan kemana akhirnya? Tujuan akhir Jogja, Jombor. Terus kalau dari sininya kita start dari Ciawi. Cilinci. Oh, start dari Ciawi, oke. Terus ya muter di Pasuruan, Rambutan, Lembang, sampai Karawang Barat. Oke. Ini tarifnya berapa nih Mas? Untuk tarif Rp210.000, beri makan satu kali, kopi, teh. Ini lintasnya selatan atau utara? Oh, utara. Oh, berarti keluar tolnya di mana tuh? Kalau untuk keluar tol kita menyesuaikan sama penumpang ya. Kalau ada Solo kita keluar tol Solo, kalau nggak ada kita Kartosuro langsung arah Jogja. Oke. Sementara berapa kali pemberangkatan nih Mas? Untuk sekarang baru satu pemberangkatan. Oh, baru satu. Sore aja ya? Sore. Berarti startnya di Ciawi. Oke, mampir Kampung Rambutan sekitar jam 5 lebih lah ya, sebelum maghrib ya. Oke, kalau gitu Mas, terima kasih atas wawancaranya sedikit-sedikit nih. Semoga sukses dengan PO barunya. Amin, amin. Ya, ya. Terima kasih Mas. Yuk, oke, sama-sama. Sip. Arsad Niagatran diberangkatkan dari Terminal Kampung Rambutan S01 tujuan Solo Jogja jam 17.57 diberangkatkan dari Terminal Kampung Rambutan. Menggunakan Scania K360IB.